akibat gempuran Rusia tak hanya dialami oleh manusia. Sejumlah hewan turut jadi korban situasi keamanan tak menentu di Ukraina. Kebun binatang di Kiev telah ditutup untuk pengunjung di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Meski invasi Rusia telah mengarah ke ibu kota Kiev, direktur kebun binatang Kiev, Kirill Trentin, tetap tinggal bersama rekan-rekannya dan keluarga mereka di kebun sejak invasi ke Ukraina dimulai. Mereka merawat sekitar 4.000 hewan pada siang hari, dan pada malam hari mereka bersembunyi di tempat penampungan dan berharap untuk mereka diselamatkan. Trentin mengatakan, ini stres besar secara alami untuk hewan, dan di pagi hari setelahnya kami harus melihat apakah ada yang terluka. Tapi tidak ada tanda-tanda yang jelas terluka, dan tidak ada yang mati. Tapi burung melukai dirinya mereka sendiri saat menabrak kandang. Untuk menenangkan dari suara senjata dan ledakan, hewan-hewan di kebun binatang ini akan diberikan obat penenang agar tidak stres. Dan akhirnya, harapan Trentin dan kawan-kawan terkabul. Dikutip dari AFP, sebanyak 6 ekor singa, 6 ekor harimau, 2 ekor kucing liar, dan 1 ekor anjing liar dievakuasi dari dekat ibu kota Kiev ke kebun binatang Poznan di negara tetangganya, Polandia. Tapi meskipun begitu, masih ada beberapa hewan lain yang ada di kebun binatang di Ukraina. Belum diketahui apakah semua hewan yang ada di kebun binatang akan dievakuasi atau tidak. Selain itu, terlihat para pengungsi yang membawa hewan peliharaan yang mereka sayangi, seperti anjing dan kucing. Potret polos hewan peliharaan pengungsi seolah menjadi peringatan bahwa perang membawa bencana bagi semua makhluk hidup. Sobat RBI bisa bayangkan, jika hewan tewas karena senjata perang, hewan yang ada di kebun binatang tak terurus kelaparan dan stres. Populasi satwa liar berkurang drastis dan punahnya satwa langka. Benar-benar kasihan nasib hewan-hewan malang ini. Semoga perang segera usai, hidup damai dan nasib hewan-hewan ini dapat tertolong. Sekian berita mengenai hewan korban perang Rusia. Nantikan berita-berita berikutnya. Be smart and be inspiring with RBI TV.